俺の相棒は美少女だって噂もあるぜ。泥棒？いやいや、ちょっと借りて遊んでるだけさ。Yo guys, welcome to Leo. Oke, jadi seperti biasa kita seloring lagi ya. Kali ini saya akan membahas satu talent yang banyak dari kalian request ke saya untuk dipakein ke Claude cuy. Nah, talent apa itu bang? Jadi ini ya, kalian request saya untuk pakai talent ini cuy, Master Assassin ya. Bang, bagus nggak Master Assassin di Claude? Sebenarnya saya udah nonton di channel Bang Leo Koce, dia bahas juga tentang talent Master Assassin ini. Dan dia pakainya di Brody guys, dan itu emang sakit banget cuy. Cuma kelemahan talent ini, ketika musuhnya 2 atau 5 orang, itu nggak aktif sama sekali ya, pasifnya. Bagus ketika buy one, cuma tidak bagus ketika musuhnya ngumpul gitu. Jadi buat war ini tidak aktif ya. Kecuali kalian pakai Yin, nah itu Yin bagus banget. Karena dia kan ultinya otomatis kalian buy one sama dia di domainnya cuy. Jadi kayak gitu. Nah untuk Claude menurut saya bisa aja pakai ini guys, bagus. Asalkan musuhnya tidak berduaan ya. Kalau kalian main Claude pakai ini lebih sakit early gamenya. Terus kalian yang di atas ini kita bisa pakai agility atau enggak yang ini ya, Swift. Intinya talent Master Assassin ini bagus, saya udah coba beberapa kali dan sakit banget damage-nya ya. Apalagi ketika kalian udah jadi DHS atau enggak corrosion tuh, wah enak banget. Dengan catatan, musuh kalian itu cuma sendiri ya, atau MM musuh kalian yang kalian lawan di gold lane itu cuma sendirian. Kalau misalnya dia tipenya kayak Digi, itu kan kemungkinan besar dia main berdua gitu di lane. Mending jangan pakai ini sih. Oke, jadi tidak usah lama-lama, kita bakalan langsung menuju aja ke gameplaynya cuy. Let's go! Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Atau kemakan sushi yang mahal setelah ini. Tidak banyak hewan yang berjalan dengan dua kaki, dan aku bisa tahu dua di antaranya. Usia 23 dan masih menggemari Kitty? Itu hal normal. Aku dan temanku akan terus maju. Raih kemenangan. Sudahkah kamu memberitahu ibumu bahwa kamu aman bersamaku? Haruskah aku mengatakan gunting batu cloud? Lupakan. Hey, Dad. Maksudku, Bats. Apakah kamu nyaman di sini? Jika suatu hari nanti kamu menghadapi masalah, panggil aku.
membenciku jika aku mengatakan ini. Tapi permainan ini mirip seperti berjalan-jalan di taman. Tidak banyak hewan yang berjalan dengan dua kaki, dan aku bisa tahu dua di antaranya. Ayo senyum! Tahu tidak, Pochi bisa sangat berguna saat ini. Seperti berjalan-jalan di sana. Kadang aku bertanya-tanya, bagaimana rasanya memiliki keluarga besar? Berhasil! Jika suatu hari nanti kamu menghadapi masalah, usia 23 dan masih menggemari Kitty, itu hal normal. Kuntilanak! Senyum! Sudahkah kamu memberitahu ibumu bahwa kamu aman bersamaku? Temanku akan terus maju hingga meraih kemenangan. Hey Dex, maksudku Dex. Apakah kamu nyaman di sini? Berhasil. Kamu menciku jika aku mengatakan ini. Tapi potongan rambutnya bagus, Beth. Sama
lancipnya. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana rasanya memiliki keluarga besar? Haruskah aku mengatakan gunting batu cloud? Lupakan.